Kembali lagi di Intermezzo Spesial Ramadan. Banyak info nggak bikin kepo. Nana sudah ada dari Indramayu yang menelpon kita. Assalamualaikum, okay. Pak Taryono. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung pertanyaannya ke Ustadz Danu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Pak, silakan. Ya, begini Pak Ustadz. Saya sakit pinggang. Sakit pinggang sudah ya kurang lebih 5 tahun lah. Kurang lebih 5 tahun. Sakit pinggang sudah berapa tahun? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Jadi sakit pinggang sebelah. Sebelah kanan kiri, Pak? Sebelah kiri. Bapak umurnya berapa? Sebelah kiri. Bapak umurnya berapa? Ya, saya 60. 60. Masih punya orang tua, Pak? Orang tua saya udah meninggal semua. Oke, oke. Iya. Baik. Pak, siapa tadi namanya? Taryono. Pak Taryono. Indramayu. Jangan ditutup dulu, mudah-mudahan ini bisa bagus. Pak Taryono sering sekali enggak kalau istri melakukan sesuatu atau bicarain sesuatu, Pak Taryono marah, tapi marahnya disimpan. Disimpan di sini. Sama istri. Jadi istri ngomong kayak atau istri melakukan sesuatu, Pak Taryono enggak suka, tapi disimpan marahnya. Sering seperti itu enggak, Pak Taryono? Iya. Memang ya sering begitu. Iya, betul. Iya, Pak Taryono. Iya, Pak. Kalau dari nada suara seperti iya begitu ya. Tapi ada ya, istri. Iya, itu, iya. Pak Taryono gini. Tapi ada gini istri aja di sebelahnya lagi. Iya, kali ada ibu di sebelahnya. Jadi Pak Taryono mau bilang sungkan. Iya, gitu. Betul sekali gitu. Iya. Istrinya sungkan, di sebelah, ya. Jadi, di sebelah udah siap-siap gini. Jadi Pak Taryono gini aja, nanti saya tidak bicara Pak Taryono salah atau benar enggak, tapi karena Pak Taryono yang lagi sakit, nanti Pak Taryono mamanya habis sholat duhur, mamanya meminta maaf kepada istrinya, Bu, jika selama sekian tahun saya sering nyimpan jengkel kepada kamu, hari ini saya suamimu meminta maaf lillahi ta'ala. Nah, minta maaf, pegang tangan istri, kemudian ya ditepuk-tepuk minta maaf ya Bu. Detik itu kemudian kalau ibu melakukan suatu gerakan atau bicara ini Pak Taryono jangan jengkel lagi disimpan karena itu akan pada pinggangnya yang sakit. Itu masih di pinggang, nanti kalau memang bisa nanti menuju ke arah tulang ekor atau atas tulang ekor itu bisa menjadikan lumpuh nanti. Baik. Pak Taryono jangan dikerjakan itu, minta maaf pada istri kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala. Terus insya Allah itu bisa cepat sembuh dengan cepat insya Allah. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Pak Taryono dan itu tadi ya, minta maafnya hari ini ya Ustadz, jangan nunggu lebaran. Jangan... hari ini kalau bisa hari ini, ya. Hari ini, baik. Hari nah ini saya mau langsung nanya ke Mas Awe, ya, dan Mas Dovi. Dovi, nah ini kalau misalnya Mas Awe, Mas Dovi nih, Mas Awe deh, kalau mungkin pernah jengkel sama orang atau mungkin sampai sekarang belum bisa maafin nih Mas Awe, jangan-jangan. Hampir apa, kalau hari ini sih, sampai hari ini ya. Silaturahmi sama temen gak ada sih, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau jengkel atau mungkin? Kalau jengkel ya ada 1-2 ya. Cuman ya lewat aja lah. Oh gitu ya, cuman tapi, lewat aja. Berarti Mas Awi ini tipe pemaaf. Kondisi gitu badan ya. Sehat-sehat kan ya? Sehat. Pernah ngerasain pusing apa gitu? Ya, ada dong. Paling kalau pas puasa siang. Sebenarnya yang bilang pernah ngerasain pusing. Dan dia ada dong, soalnya dia ada. Iya. Gitu ya. Kalau Mas Awi ada mungkin sampai sekarang? Aman ya, kondisi kesehatan tipe-tipe aman pemaaf ya Pak. Tipe-tipe ternyata ya di sini. Oke. Ya. Saya juga tadi pasien ketemu kita Nana hari juga. Ini aman-aman semuanya iya, Pak. Iya, saya juga ketemu Nana gak bisa marahnya lama-lama gitu ya. Ya, alhamdulillah bagus ya, berarti ya Ustaz. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi ternyata nih misalnya Ustaz. Kita tahu ada beberapa penelpon yang mungkin mengeluhkan suatu penyakit dalam tubuhnya. Apa aja indikasi misalnya mungkin karena kita susah memaafkan orang lain. Ada mungkin penyakit tertentu gak di tubuh kita? Kalau memang dia tidak memaafkan orang lain tuh proses ada proses ada sebelum itu ada proses. Maksudnya, biasanya mulai-mulai apa dulu? Dia marah, awalnya kan marah pasti ya. Okay. Ya momennya ini persoalan yang tadi nih, Mbak Nana telat, Mas Rio marah nih. Ini kan sekali saya anggap sekali. Marah.
Jengkel. Jengkel, tapi disimpan nih. Tapi marahnya udah di sini, mau meledak tapi di sini. Sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali. Dan proses marah ini nanti sama terus sama temennya marah seperti ini. Nah, proses seperti Mas Rio, kalau marahnya itu disimpan, insya Allah nanti resikonya adalah jantungnya bengkak. Itu kalau marahnya disimpan. Aduh ya Allah. Sudah. Jadi kalau jantung. Marah. Tapi kalau marahnya dikeluarkan? Kalau marahnya dikeluarkan, insya Allah nanti ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Astaga. Atau dokter bilang itu koroner. Aduh ya Allah. Ya, seperti itu. Jadi apalagi kalau bengkak jantung itu nggak ada obatnya. Hah? Bengkak aja jantungnya terus. Aduh, jangan ya. Tapi nanti kalau marah kok. Tapi insya Allah nanti kalau kembali ke jalan Allah yang bengkak itu bisa sangat. Iya, karena saya sering ini sama yang begitu. Sudah ada penelpon lagi. Dari Semarang. Dari Semarang. Assalamualaikum, Ibu Nur Aini, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, langsung ke Ustaz Danu. Saya mau nanya. Assalamualaikum Ustaz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh gini Pak, ini kok sering saya tuh sakit hati terus sama suami. Saya udah berusaha ngaji, sholat, istighfar, udah saya lakukan semuanya. Cuman kok saya sakit hati terus Pak, karena dia emang punya istri lagi. Jadi jarang pulang ke saya, jadi saya setiap hari, setiap malam sendiri. Jadi kadang seminggu sekali baru datang ke saya minta tolong mohon biar saya sembuh dari sakit hatinya gitu. Amin. Saya tanya sekarang, Ibu Nur Aini. Sakit hatinya disebabkan apa coba? Saya tanya aja. Jadi ini karena dia tidak pernah ke saya, nggak pernah pulang ke saya. Pernah? Suami Bu, maaf suami. Oh pernah tidak pulang? Iya, jadi tidak pernah nginep di saya gitu. Oh suaminya nggak pernah nginep di rumah? Loh, sebentar. Berapa lama Ibu? Udah hampir berapa ya? Lama udah. Ibu mohon maaf, tadi suaranya kurang jelas. Saya mohon maaf tanya Bapak ada Will ada istri. Punya istri lah. Oh, punya istri lagi. Oke, enggak tega mau ngomong gitu. Ya. Oke, Ibu, saya akan menceritakan begini. Kalau memang Ibu suami itu menikah lagi karena kesalahan Ibu, umpama, ini hanya umpama, Ibu Nur Aini jangan marah dulu. Umpama dari kesalahan Ibu, Ibu harusnya menata hati, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jika suami menikah lagi bukan dari kesalahan Ibu, karena memang suami memang kepingin menikah lagi, Ibu itu memang yang paling tidak enak bagi seorang wanita. Paling tidak enak. Nah, tapi Ibu, jika memang suami itu menikah lagi tanpa minta persetujuan Ibu, umpamanya, sehingga Ibu sakit hati, Ibu, saya akan memberikan salah satu ilmu. Tenangkan hati karena Allah. Karena kalau suami menikah lagi tidak meminta izin pada istrinya, sebenarnya suami tersebut dolim di hadapan Allah. Memang kalau namanya menikah lagi tidak perlu ada persetujuan istri, betul. Tetapi dalam kesehariannya suami itu tetap masih miliknya istri, jadi tetap harus bilang. Harus bilang pada istrinya. Nah, kalau suami sudah berbuat dolim, Ibu Nur Aini, maafkanlah suami. Kemudian sering mendoakan agar suami diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kemudian doakan tetap karena itu masih suami. Doakan agar beliau menjadi seorang yang soleh. Bisa menjadi imam dan bertanggung jawab pada keluarganya. Doain seperti ibu. Ya, doain seperti itu ya Ibu Nur Aini. Mudah-mudahan Allah membuka hati suaminya ibu. Sehingga nanti beliau kembali ke rumah. Mudah-mudahan ibu bisa merasakan kebahagiaan dengan suami lagi. Amin. Ya, itu kita doakan juga Bu, Ibu Nur Aini dan suaminya. Nah, itu dia ya. Aduh, pertanyaan terakhirnya ngegong banget ya. Aku emosi sama suami. Jangan emosi aku lagi dong. Jangan. Boleh ya. Tuh. Aku ada gak bagian suka tubuh yang mau. Enggak kan? Nanti jantungnya bengkak, enggak boleh. Ya. Baiklah. Boleh. Nana, kita sepertinya sudah cukup dulu ngobrol sama Ustaz Danu. Aduh, nggak bisa sampai jam 3. Aku mau nanya-nanya. Mau sampai jam 3. Ya udah, itu Nana langsung datang ke tempat praktek Ustaz Danu. Oh iya, aku langsung aja ke tempat berarti ya. Ustaz, makasih banyak Ustaz Danu. Dan kita nanti mau masak-masak langsung saja kita sapa. Ini ada Chef Abud. Halo, Chef. Apa
Putu udah ada di sana, pemirsa. Masak apa sih, seru banget. Iya nih. Ini alternatif, menu alternatif buat sahur. Oh. Oke. Okay. Jadi ini buat sahur ya. Sama ini kan kita buat buka nih, kali ini buat sahur ya. Buat sahur ya. Oke. Oke. Nanti kita akan masak-masak dengan Chef Abu, tapi gak boleh makan-makan lagi puasa. Ya masak-masak aja sama Chef Abu. Terima kasih Ustadz Danu. Buat yang pengen lagi ngobrol sama Ustadz Danu, nantikan terus, nonton terus Intermezzo makanya ya. Dan pemirsa, nanti kita akan kembali lagi bersama Chef Abu. Tetaplah bersama kami di Intermezzo Special Ramadan. Banyak info, gak bikin kepo. Terima kasih, Ustadz Danu. Terima kasih banyak.